Lagi di channel Story of Air, kali ini gue mau sharing tutorial cara bikin ID Apple atau iCloud. Ya, iCloud terbaru. Di sini pertama kita langsung masuk ke browser ya. Terserah kalian mau pakai browser apa. Kalau gue sih lebih nyaman pakai Safari ya kalau di macOS. Entah kenapa. Tapi kalau gue pakai Windows, gue lebih suka pakai Google Chrome. Hal yang pertama dilakukan adalah kalian masuk ke iCloud.com ya, di sini nih www.icloud.com. Nah, di sini tuh langsung tampilan akan seperti ini. Kalau kalian belum punya ID Apple, maka kalian bisa bikin ID Apple baru. Caranya bisa klik di sini nih, create ID Apple. Tapi kalau kalian udah punya ID Apple, kalian tinggal login aja. Karena di sini gue mau sharing tentang tutorial bikin ID Apple, makanya gue kasih cara-caranya step by step ya. Pertama kita create ID Apple dulu. Ini sebelumnya kalian harus punya email yang udah aktif ya. Di sini gue mau pakai salah satu email gue. Ini sorry. Gue pakai nama Story of Air ya. Negara Indonesia. Itu kalau kalian tinggal di luar negeri, silakan pakai negara tempat kalian tinggal. Sini birthday, tulis saja ya. Nah, setelah nama ini diisi, kita isi email kita. Gunakan email yang sudah ada ya. Tentunya kalian pasti punya email. Di sini gue mau pakai email ini nih. Nah, password dari ID Apple itu dia harus ada satu huruf besar dan harus ada satu foto namanya kode-kode gitulah. Dan misalkan tanda tanya atau apa gitu. Jadi harus ada satu huruf besar, minimal satu angka dan satu kayak tanda tanya, titik atau koma gitu. Setelah ini dibikin, kita masukkan nomor telepon kita. Indonesia itu plus 62. Mana nih plus 62? Agak susah ya. Tapi mau dicari nih plus 62. Zaman dulu nggak ada begini nih. Tapi sekarang dia ada. Oh, ini urutin dari namanya I. Nah, ini di Indonesia. Masukin nomor telepon kita ya. Nomor telepon gue. Ya, lanjut aja. Nah, kemudian kita tinggal klik karakter yang ada di sini. Perhatikan huruf besar dan huruf kecilnya. Klik continue. Dan akan ada email masuk ke email kita dari Apple ya. Gue buka emailnya dari handphone gue. Nah, setelah kita masukin kodenya, mana nih? Nah, kita dapat verifikasi dari Apple ya. Kalau polisi begini tuh kita harus ngecek emailnya. Kita klik kode yang ada. Nah, setelah kita dapat kode, kita klik continue. Dan kita bakalan dikirimin lagi kode ke nomor handphone kita.
kita tunggu aja. Setelah kode masuk ke handphone kita masukin. Jadi ini keamanannya Apple emang luar biasa sih. Setelah itu kita klik continue. Gua save aja ya, karena ini emang gua pakai buat komputer gua. Dan sekarang kita tinggal setujui peraturan dari Apple-nya. Kita klik agree. Kita klik agree. Maka selesai. Selamat, kita punya ID Apple. Begitu aja cara singkat bikin ID Apple terbaru di 2021. Kita bikin ID Apple langsung di MacBook-nya. Kalian juga bisa bikin dari handphone-nya. Dan selamat mencoba. Kita cek ya nih story. Oh, account setting. Kita bisa sing out. Story of air. Kita English, masih pakai bahasa Inggris. Kita dapat 1 giga iCloud storage dan masih kosong. Oke. Terima kasih sudah nonton. Semoga info ini bermanfaat. Like dan subscribe jika kalian suka, dislike jika kalian enggak suka. Bye bye.